Welcome to Cubicle. Nah, sekarang kita hari ini mau seru-seruan. Kita tepatnya lagi ada di Cubeplan 2016 Jakarta. Yeah. Sebenarnya Cubeplan itu apa sih? Cubeplan ini adalah di mana orang-orang kreatif Indonesia berkumpul dan menunjukkan karyanya dalam bentuk art exhibition. Di sini Cubers nggak cuma bisa ngeliat-ngeliat aja, tapi juga bisa ikutan kelas-kelasnya itu creative classes. Jadi kalau mau jadi kreator digital, di sini tempatnya bisa. Terus ada performance juga, Sel. Ada aktor luar negeri, ada artis dalam negeri juga. Pokoknya banyak deh semuanya di sini. Ada Stars and Rabbit, terus juga ada autograph juga. Betul. Udah, jangan banyak ngomong. Kita cek yang dalam yuk. Oke, Cubers, sekarang kita udah salah satu booth Cube yang ada di sini. Apa nama boothnya? Comic Crew Yuk. Ya, dan bersama kita sudah ada produser dan pemain film dari Filosofi Kopi. Ini dia, Rio Dewanto dan Mas Hari Mas. Halo, Hai. Selamat datang. Terima kasih udah boleh main-main di booth nih. Ini kalau Cubers penasaran, ini sebenarnya apa sih? Ini katanya adalah Road to Filosofi yang kedua ya? Filosofi Kopi kedua sih. Filosofi Kopi kedua. Gue ceritain sedikit. Boleh. Film Filosofi Kopi pertama itu kan diangkat dari novel Dewi Lestari. Terus kita mencoba melihat bahwa IP Filosofi Kopi ini kita pengen membuat sesuatu yang baru di dunia perfilman. Jadi bukan hanya membuat sebuah film, tapi kita membayangkan Filosofi Kopi ini semacam mangkok rujak gitu. Yang di dalamnya ada apel, itu misalkan filmnya, semangka itu adalah kedai kopinya, terus pepaya itu adalah komiknya, terus kita bikin merchandising juga, kita lagi siapin website-nya untuk news dan segala macam. Jadi kita melihat gimana sih cara monetizing sebuah konten untuk nggak hanya menjadi satu aja gitu, tapi bisa banyak beragam. Nah, Rio sendiri kan sebagai produser, terus Hari Pas juga ilustrator, ini kan pasti ada idenya, ada visualnya, gimana caranya bisa nyambung gitu dari yang gambarnya juga, dari idenya juga. Ya, awalnya emang gara-gara saya jujur suka sama film itu karena saya juga penggemar kopi, terus waktu saya coba gambar dan Mas Handoko produce sebagai produser juga waktu itu minta tolong saya buat menggambar dua karakter ini, oh ternyata kuat banget nih karakter buat digambar, dan tawaran untuk membuat komiknya datang, dan ya ternyata cocok, maksudnya oh ya cocok juga ya dengan gaya gambar saya dengan komiknya nanti. Sampai ada Ben and Jody-nya itu diangkat jadi komiknya juga ya karakternya. Nah, terakhir nih buat Cubers nih, bocorannya sedikit aja Filosofi Kopi The Sequel-nya ini sejauh ini prosesnya udah segimana nih? Apakah akan syuting, udah syuting? Syutingnya nanti di bulan Januari. Oh, saya gue mau jadi main. Gue gantiin Ciko, tapi gak jadi. Emang Ciko udah dari yang pertama? Iya. Kenapa digantiin? Jadi tadi aja sebenarnya sebelum dari sini, gue reading bareng sama beberapa pemain lain tanpa Ciko, karena Ciko lagi ada syuting di Semarang. So far kita lagi proses masih drafting skenario-nya lagi, kira-kira apa kekurangannya. Rencananya proses syutingnya nanti di Januari. Ya sekarang sembari juga kita menyelesaikan komiknya. Karena komiknya sendiri juga skenario untuk komiknya masih di developing juga, masih tetap ditulis prosesnya. Terus sembari juga kita nanti akan ada syuting untuk web series-nya juga di bulan ini gitu. Jadi cukup padat banget sih. Ya abis ini Cubers kita bakal keliling-keliling booth lagi. Udah cobain belum tadi ada dance juga, ada karaoke? Booth clouds ya? Lu mesti coba yang itu tuh, yang main skate. Terus nyanyi, suaranya dia bagus banget. Wah thank you. Lu nyanyi berdua aja ntar. Ancur maksudnya, ancur. Nyanyi berdua aja kalau mau. Oke, thank you. Oke, kalau gitu kita duluan ya. Thank you ya. Yuk.